Puluhan rumah warga di Situ Bondo rusak setelah diterjang angin puting beliung. Sementara di Ngawi, angin puting beliung porak-porandakan puluhan rumah warga di 4 desa. Puluhan rumah warga di Desa Taman Sari, Kecamatan Sumber Malang, Situ Bondo rusak parah akibat dihantam angin puting beliung pada Jumat siang. Kerusakan mayoritas terjadi pada bagian atap bangunan. Desa Taman Sari, Kecamatan Sumber Malang, salah satu kawasan rawan bencana. Desa ini berada di sekitar lereng Gunung Argopuro. Daerah Sumber Malang ini memang merupakan daerah rawan bencana, di antara juga angin puting beliung dan longsor. Terus upaya antisipasinya apa, Pak? Upaya antisipasi kami sudah melakukan beberapa sosialisasi kepada warga masyarakat, yaitu agar paham dan mengerti upaya-upaya penanggulangan, pengertian terhadap penanggulangan bencana longsor dan puting beliung, mana mereka dapat menyelamatkan dirinya apabila terjadi bencana sebagaimana tersebut. Angin puting beliung juga menghantam puluhan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Paron Ngawi. Sejumlah rumah warga bahkan roboh hampir rata dengan tanah. Angin puting beliung yang terjadi pada Kamis malam juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Mahfud Sunarji, Hendra Surakastiawan melaporkan untuk NET.